Oh, kita buka dulu. Ini wajib untuk dibuka saat menembak biar sobat bedler bisa melihat. Kita paskan di tengah sobat bedler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Elton GM di channel Delta Air Rival. Halo sobat pediler, gimana kabarnya? Semoga sobat pediler kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Dan semoga sobat pediler selalu diberikan semangat untuk bekerja dan semangat untuk berburu tentunya, amin. Dan kali ini sobat pediler, saya akan mengetes akurasi dari senapan PCP Pasopati Stainless. Ini di jarak 30 meter menggunakan sasaran kertas. Nanti sobat pediler biar mengerti groupingnya bagus atau tidak, kita akan menembak di 5 kali shoot sobat pediler. Nanti sobat pediler akan tahu sendiri untuk akurasi dari senapan ini itu gimana. Dan jangan lupa untuk sobat bediler, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Delta Air Rival. Oke sobat bediler, kita langsung mulai untuk tembakan yang pertama. Kita menggunakan Mimis Jawara GR12 dan kita menggunakan teleskop River 3-9x40 RGB. Dan untuk akurasinya kita menggunakan sasaran kertas sobat bediler. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk tembakan yang pertama, di sana sudah disiapkan untuk kamera 2 untuk merekod target sobat bediler. Oh, kita buka dulu. Ini wajib untuk dibuka saat menembak biar sobat bediler bisa melihat. Kita paskan di tengah sobat bediler. Oke. Oke. Sasaran apa itu? Titik target yang pertama sudah terdeteksi sobat bediler. Untuk yang kedua, oke, bagus. Untuk groupingnya rapat sobat bediler. Untuk tembakan ketiga, oh sedikit melenceng sobat bediler ya, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin pengaruh angin juga bisa, atau pengaruh tangan bergoyang ini. Oke, kita kurangi untuk goyangan tangannya. Oke, kita memang paskan untuk tembakan selanjutnya sobat bediler ya. Oke, rapat banget. Kita lagi tembak dua kali lagi biar sobat bediler tahu akurasinya memang bagus. Oke, rapat banget sobat bediler. Sobat bediler wajib menonton video ini sampai selesai biar tahu untuk groupingnya akurasi PCP Pasopati ini gimana. Oke, rapat banget. Wah, tritik-tritik pokoknya pas banget untuk apa itu groupingnya itu bukan nitik, tapi memang dibikin rapat biar sobat bediler tahu bahwasanya akurasi senapan PCP Pasopati Stainless ini bagus banget dan recommended buat sobat bediler yang suka menembak di jarak-jarak jauh seperti 30, 40 meter, 50 meter senapannya sudah ready atau sudah biasa. Dan untuk sobat bediler sendiri nih yang belum tahu cara pembelian di Delta Air Rival, silahkan chat ke CS kami, nanti bisa di screenshot nomor WA-nya yang sudah ditampilkan di video ini, nanti bisa WA atau bisa telepon. Dan untuk sobat bediler yang belum tahu nih cara pembayarannya, caranya sangat mudah banget. Ya, ada dua cara, yang pertama bisa transfer lunas, yang kedua bisa COD. Tapi lebih disarankan untuk membayar dengan transfer lunas, karena apa? Pertama, bertransaksi juga lebih mudah, dijamin di Delta Air Rival ini aman dan amanah. Dan sobat bediler juga mendapatkan garansi 1 bulan untuk pembelian senapan. Dan sobat bediler juga akan mendapatkan promo biasanya kalau ada program gratis ongkir atau subsidi ongkir yang gratis ongkir ya. Yang transfer lunas itu mendapatkan program seperti itu, subsidi ongkir 150 bahkan bisa sampai Rp200.000. Dan untuk sobat bediler nih yang apa itu bertransaksi dengan transfer lunas biasanya mendapatkan harga khusus buat sobat bediler.
Oke sobat pediler, cukup sekian dari saya Erton JM. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe juga di channel Delta Air Rival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.